bisa membangun sumur lebih sejahtera, karena pemimpin kita sudah terbukti segala-galanya. Dari cara memimpinnya sudah terbukti hasilnya. Sumut yang dipimpinnya maju pesat dibuatnya. Dan para keluarga dari wisudawan maupun wisudawati, dan tentu yang saya banggakan, yang saya sayangi, para wisudawan dan wisudawati Institut Teknologi Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Horas Madi Hamu Sude. Tolong jangan ajak ngomong Batak lagi, saya nggak tahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita mendapatkan nikmat sehat untuk bisa berkumpul menghadiri acara yang sangat membanggakan ini. Sebagai seorang yang berasal dari lingkungan perguruan tinggi dan kampus, saya memahami betul bahwa hari ini adalah hari yang amat dinantikan oleh para mahasiswa, juga oleh para keluarga dan orang tua, dan tentu juga para dosen pengajar. Izinkan saya untuk menyampaikan selamat kepada para seluruh wisudawan dan wisudawati. Saya berharap kalian akan menjadi aset bangsa Indonesia yang mampu berperan positif dalam pembangunan Indonesia, tidak hanya di wilayah Sumatera Utara namun juga di tingkat nasional dan bahkan internasional. Ibu bapak sekalian, tema hari ini adalah mengenai masalah teknologi dan inovasi. Teknologi adalah faktor penentu di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teknologi mampu menciptakan efisiensi ekonomi dan peningkatan daya saing yang lebih tinggi. Dengan input cost yang semakin rendah, industri mampu memproduksi barang dengan cepat dan massal, dan dengan kualitas yang semakin baik. Di sektor perdagangan, teknologi telah mendorong perluasan pasar sehingga tidak ada lagi batas oleh ruang maupun waktu antar negara. Si industri yang keempat ini nanti miliaran manusia akan terhubung melalui gadget yang dapat dilengkapi dengan aplikasi di bidang kecerdasan buatan atau artificial technology, artificial intelligence, robotik, nanoteknologi, bioteknologi, maupun komputasi kuantum. Tidak ada yang laki-laki, karena perempuan biasanya lebih cerdas dan memahami. Munculnya robot dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, akan berkembang dengan cepat sehingga berpotensi menggantikan banyak sekali pekerjaan manusia. Driverless car atau mobil yang tanpa pengemudi, Alexa, Sophia, Siri telah hadir dan makin berperan di dalam kehidupan manusia. Sekarang ini mulai dibahas mengenai etika dengan munculnya robot yang makin blur dengan kehidupan manusia. Kemarin saya membaca berita 116 perusahaan penghasil robot membuat kesepakatan bahwa mereka akan bersepakat untuk tidak membuat robot yang bisa membunuh manusia. Karena banyak sekali yang kita lihat di dalam film Hollywood bahwa kehadiran artificial intelligence itu sedemikian nyatanya. Para begini, Pak.
Bagus, Pak. Mantap. Rekor, Pak Mas Tony, ya. Kemudian bapak-bapak ibu sekalian, para wisudawan di wisudawan yang saya cintai dan banggakan. Tadi Anda beruntung bahwa Ibu Sri Mulyani menyempatkan diri datang kemari memberikan orasi dunia yang memberikan apa yang terjadi ke depan ini. Bahwa itu menjadi satu pegangan hidupmu. Saya ingin memperkenalkan pada Ibu Sri Mulyani dan para orang tua, orang-orang yang mendidik mereka ini, karena itu perlu tahu bahwa kami mengumpulkan orang-orang intelektual yang mendidik anak-anak ibu-ibu di sini. Selama 3 tahun pemerintah sekarang, timur itu menjadi kunci. Kalau tidak bisa membuat timur yang baik, kalau hanya sombong, hanya melihat kehebatanmu, you are nothing. Jadi kau harus bangun timur, harus kau mampu memberikan contoh, memberikan tauladan di mana kau bekerja, bahwa kamu lulusan dari Institut Teknologi Del yang punya knowledge, yang punya disiplin, yang punya juga setiap kawan. Kalau itu kau tularkan, maka kamu akan menjadi somebody di sini. Kamu jangan hanya menjadi stroke. Saya ulangi, kamu jangan hanya membuat stroke. Kau harus bisa membangun sistem. Apa itu inovasi? Semua kehidupan sekarang penuh dengan inovasi. Kamu harus bisa lakukan itu. Kamu harus memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Saya titip itu pada kalian, orang lain. Saya masih ingat dengan Ibu Arlinta, dengan Pak Aldo, dengan Pak Robert. Kami pergi ke Westman Institute 6 tahun yang lalu. Kami dengan gagahnya mau bicara mengenai digitalisasi. Profesor yang di situ menjelaskan kami sudah mulai melakukan research ke depan. Kita harus melakukan leapfrog. Kita harus membuat loncatan-loncatan teknologi. Kalau kita ingin supaya Indonesia ini lebih maju ke depan, lebih efisien dan lebih bisa bersaing dengan siapa pun. Harapan saya dan istri saya melakukan ini semua. Kenapa? Kami ingin sesuatu yang kami sumbangkan buat negeri ini, kualitas sumber daya manusia. Jadi saya hanya berani berbisik Pak Tony, saya maafkan karena panggilnya Nick saja. Tadi kamu pikir datang karena dia ya? Saya pikir saya datang karena Pak Luhut bilang di ya middle of nowhere, saya pikir something lah, tapi ternyata punya selera itu ya. Jadi Ibu Ana juga tidak aneh, terus saya bilang sama rektor, karena saya bilang sama rektor, Prof, Ibu Ani pasti nggak bayangkan dia datang kemana. Jadi sekarang ini kalian tahu, bahwa kalian itu something. Tadi saya foto Ibu Ani, ini teknologi, saya kirim sama teman di Singapura. Saya bilang yang ada di Singapura University Teknologi di China. Ya, saya kirim. Dia bilang, General, Ibu Sri Mulyani, if speech in your room, school, in Dektobat. Dia bilang, ah, oh, gimana kok beruntungnya itu anak-anak itu kan. Orang ini, si profesor ini mengatakan betapa beruntungnya kalian mendengarkan tadi ceramah ilmiah dari Ibu Sri Mulyani. Beruntung kalian. Thank you.
hidup sejahtera.